Selamat datang di Kuramu. Ya, gue tuh tadi udah nyiapin opening yang paling keren di dunia ini. Hancur sama gue di sendiri. Selamat datang di Kurasi Musik volume ke-8. Gila. Gak kerasa setelah kita jeda begitu lama, sekarang kita udah sampai ke-8. Mudah-mudahan nanti setiap bulannya akan ada terus. 9, 10, 11, sampai seterusnya. Nah, sekarang kita streaming seperti minggu lalu di Padepokan Karya 2.0 dan sudah ada 3 penampil, salah satunya sedang berdiri di belakang saya, ada Cherry Tris. Terus nanti kedua, oh boleh tepuk tangan dulu. Kedua ada apa namanya? Aku lupa. Duha apa sih? Ada Dasa. Terus ketiga nanti ada Dino. Dan di sela-sela itu kita akan ngobrol tentang topik kita malam ini, yaitu tentang Riders. Nah, band-band ini punya Riders juga atau enggak? Kalau saya udah enggak main band, jadi saya pakai GT Man sekarang. Perkenalkan, saya Dayat Madani dan selamat datang di Kurasi Musik. Oke. Ciri-ciri sudah siap? Siap. Kita enggak akan ada ngobrol-ngobrol panjang lagi karena langsung main aja langsung. Sehat? Alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama kita persembahkan penampilan terbaik dari Cherry Tris.
bisa apa? Kita manusia bisa apa? Oke. Okay. Thank you. Selamat malam buat kurasi musik. Senang sekali malam hari ini. Perkenalkan kami Charitris di sini. Kami asal dari Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Senang banget dikasih kesempatan malam hari ini untuk ikutan. Aduh, agak gimana ya? Udah lama banget sih sebenarnya enggak ngerasain suasana yang seperti ini, ya ampun. Ini kalau biasanya manggung tuh orang-orang pada makan gitu kan ya, sambil minum, sambil nyanyi. Kalau ini ditonton banget gitu, jadi agak deg-degan. Kayak festival ya. Ya, tadi kita bawain dua lagu. Yang pertama judulnya Semula, dan yang kedua itu judulnya Manusia Bisa Apa. Dua lagu kita dari album yang sudah cukup lama. Dan lanjut lagi, kali ini kita mau bawain satu lagu yang ada di album terbaru kami, yang judul albumnya itu Untuk Lampung. Jadi kali ini kami mau bawain lagu yang menceritakan tentang sebuah mahkota, ya. Mahkota yang di Lampung itu namanya Siger, mahkota perempuan ataupun wanita. Dan kebanyakan masih belum tahu tuh, waktu aku pernah pergi ke mana gitu ya, kalau di Lampung tuh mahkota yang dipakai pengantin apa? Namanya Siger, Kak. Oh, kirain Siger itu cuma punya orang Sunda, katanya gitu. Nah, di sini kita mau coba kenalin, ini adalah satu lagu kita yang berjudul Siger. Oh,
Terima kasih. Sebelumnya kita terima kasih ya buat kurasi musik, buat semua yang udah hadir di sini. Apalagi sih? Buat Padepokan Karya, ya. Buat streaming in, nah, terima kasih ya. Banyak. Buat pokoknya semuanya ya. Ya kita agak grogi yang bertugas. Agak grogi dingin pertama, terus kayak festivalan. Bener. Ya. Iya. Mata bener. Tertuju. Dewan juri. Dewan juri. Ya udah pokoknya salam aduh. Kenal. Dari ya. Cherry Trees, kita dari Lampung, silakan yang pengen main ke Lampung, Lampung itu indah, itu aja. Ya. Langsung ngambil hype-nya, mumpung lagi tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Cherry Trees. Bukannya dulu ada penggantian spelling jadi Cherry Trees, karena ternyata ada band lain yang namanya Cherry Trees juga. Apa online shop namanya Cherry Trees? Enggak, Cherry Trees. Tetap Cherry Trees. Walaupun E-nya yang double, cuma gimmick aja gitu. Oh, gimmick. Gimmick. Iya, makanya follow Instagram-nya di Cherry Trees Official. Nah. Dan @dayatmadani jangan lupa. Benar. Ya, sekalian, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Nah, kita akan masuk ke sesi pertanggungjawaban karya. Sudah ada dekan dari setiap fakultas yang akan mengomentari tugas akhir Anda. Ini yang bikin tegang nih. Pembimbing satu, kalau kita dibimbing sahadat. Nah, kita sudah ada Bapak Safir. Tepuk tangan untuk kurator pertama kita. Dia adalah drummer dari band Biagindas dan
apa kegiatannya sekarang bang? Jadi nanya-nanya gue. Yeay, bentar lagi dia akan tur bersama bandnya. Maka kita harus bermimpi untuk bisa tur juga. Nah, gimana bang, kalau kita lihat tadi sangat kental banget bahwa tema daerah dikemas jadi pop. Daerah mana tadi? Chicago ya kalau nggak salah ya? Bukan ya? Mississippi. Dari Lampung. Langsung aja silahkan. Terima kasih, salam kenal Cherry Tris. Yang pertama respect buat kalian, kalian sudah mau hadir jauh-jauh dari Lampung. Itu respect. Jadi sebenarnya ada salah satu misi kita juga di sini adalah membangun industri di daerah masing-masing. Melihat kalian dan band lain atau daerah lain harusnya bisa melihat potensi band seperti kalian bisa membawakan sebuah karya yang luar biasa. Dan kalian tangguh gitu loh, maksudnya kemana, bahkan ke Jakarta pun kalian datang, itu luar biasa, respect banget buat kalian. Yang pasti gue seneng ada band dari Lampung membawakan karya dengan mengangkat budaya Lampungnya. Mudah-mudahan itu bisa ditiru oleh band-band lain dari daerah lain, karena Indonesia itu punya ribuan budaya, harusnya itu bisa diangkat dengan karya-karya yang seperti kalian buat gitu. Keren banget. Terima kasih sudah datang ke sini dan menyuguhkan sesuatu yang keren buat gue, dan ekspektasinya jauh lebih tinggi dari apa yang gue kira, ternyata luar biasa. Keren. Terima kasih banyak dari Tri. Sukses. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Safir. Ngumpul dong. Ini aduh lagi diomongin ya sama jurunya. Ayo sini dekat biar di kameranya bagus lihat. Sini. Karena yang akan komen ini drummer juga. Tadi drummer, sekarang drummer. Drummernya harus maju dong. Biar kelihatan kakinya palsu apa enggak. Tadi kencang banget soalnya. Silakan Bapak Uli. Halo. Cherry Tris. Ya tadi respect kalian mau datang ke sini dari jauh-jauh dari Lampung. Yang gue notice gitu, ada beberapa not yang apa itu emang karakter Lampung begitu, ya kan? Terutama gue dengar suara gitar ya gitu, itu ada apa melodi yang kedengeran, gue rasanya kayak dengerin Kalimantan gitu ya. Apakah deket kayak gitu? Pakai mic, gue amatir nih pakai mic. Agak ini apa, memang sama ya rasnya, kita Melayu juga soalnya. Melayu di Sumatera sama Melayu di apa Kalimantan itu agak mirip memang. Oh gitu ya. Sama-sama pentatonik ya. Iya. Gitu. Tapi kalian berhasil nyambungin dengan musik modern gitu loh. Iya kan? Jadi sebenarnya kita lagi ngangkat tema daerah mungkin ya. Cuman hari ini kita siapin lagu yang ini gitu. Kadang kita bawa alat musik daerah gitu. Cuman emang ya karena jauh juga sih itu jadi yang simpel aja dulu betul ya, itu makanya tadi saya ngeliat ngerasain ada atmosfer baru aja gitu. Kalau dengar Jogja udah sering ya gitu ya kan, Surabaya gitu sering, tiba-tiba ada band dari Lampung gitu loh. Itu sesuatu yang, terus kalian maduin unsur tradisional itu ke dalam musik modern. Jadi itu seger jadinya. Sukseslah buat cari Tris ya. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Uli. Sebentar, sebelumnya untuk penonton yang kebagian tiket, silakan duduk. Langsung ada tempat kosong masih bisa diduduki. Nah, kita akan lanjut ke ini yang agak beda. Tadi ada drummer, sekarang vocal coach. Dia banyak melatih artis-artis seperti Titi Kadi, ketuaan banget ya. JKT48, gila yang ngelatih dia loh. Itu semuanya Nes. Gue sih pusing ya. Dan sekarang dia punya satu program, masih di tempat ini juga. Namanya adalah, isinya apa? Vocaloid, apa bu? Bivokal. Tepuk tangan. Untuk kalian yang merasa pengen mengasah lagi vokal kalian, silahkan langsung berhubungan dengan bivokal, tapi jangan terlalu vokal karena musim kampanye akan segera hadir. Jadi santai-santai aja, konsonan-konsonan aja. Silakan Ibu Nesa Advirta.
Selamat malam. Cek cek. Selamat malam. Iya. Vokalis beda. Vokalis sweat ini. Aku sebagai seorang penikmat musik merasa mendengar apa ya? Kayak aku suka hal-hal yang aku pribadi memang suka sesuatu yang ada unsur kebudayaannya gitu, etnisnya. Jadi hari ini mendengar Cherry Trees, memang berapa kali kan kita udah pernah nonton gitu ya. Tapi hari ini setelah lama tidak mendengar, akhirnya mendengar lagi. Bener yang Bang Uli tadi bilang bahwa kalian berhasil untuk menyatukan antara musik daerah dengan musik musik modern gitu. Popnya tuh dapet, tapi daerahnya juga berasa. Jadi kayak lagi aku tuh berasa lagi jalan-jalan kalau denger kalian gitu. Lagi lagi makan durian. Gitu. Kalau enggak tahu sih aku kayak ngebayangin tadi tuh seandainya ada backing vokalnya lebih banyak, mungkin karena aku seorang vokalis kali ya. Jadi aku merasa itu bisa. Kalian musiknya udah megah banget ditambah dengan unsur-unsur bunyi-bunyian. Kan vokal, ini gak tau sih saran sih yang aku iniin gitu ya. Maksudnya yang aku pengen bicarain tuh kayak mungkin bisa kayak ada vokal tuh. Iya, vokalnya hilang. Vokalnya hilang. Jadi, ada. Bahwa ada unsur-unsur, maksudnya vokal yang bisa membuat ini jadi lebih kaya gitu. Tadi ini aku berbicara sebagai seorang penikmat musik gitu yang punya ekspektasi tertentu ketika mendengarkan lagu musik gitu ya. Kayak ada unsur-unsur lain dari segi vokalnya mungkin gitu. Itu buat aku pasti lebih ciamik gitu. Sekarang udah ciamik banget jadi pecah gitu. Kalau buat aku sih, tapi aku sangat berterima kasih kepada teman-teman bahwa mengangkat unsur kebudayaan itu ke dalam musik kalian tuh top abis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih untuk semua kurator, dewan juri atau kurator apa ya sebutannya yang enak ya. Kurator aja ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Cherry Trees.